Lokasi tempat industri petasan rumahan meledak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Satu rumah hancur dan pemilik rumah mengalami luka kritis. Rumah milik Diono, warga desa Tulus Sekar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, hancur akibat ledakan petasan yang diproduksinya. Ledakan diduga terjadi akibat gesekan bahan baku petasan hingga menimbulkan percikan api. Rencananya petasan tersebut akan diproduksi untuk persiapan tahun baru. Polisi hingga kini belum menetapkan Diono sebagai tersangka. Pasalnya pemilik rumah yang memproduksi petasan ini masih belum bisa dimintai keterangan.